Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati di desa, konsumsi anggota Satgas selama berlangsungnya kegiatan TMMD ditanggung oleh anggota PKK Desa Taman Sari. Dan kali ini proses memasak dibantu oleh anggota Satgas yang membuat anggota PKK senang. Berlangsungnya program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas tinggal di rumah kosong milik warga Desa Taman Sari, sedangkan untuk urusan makan sepenuhnya diurus oleh emak-emak PKK Desa Taman Sari. Menurut pengakuan Sri Wahyuni, anggota PKK Desa Taman Sari, dalam satu hari anggota Satgas mendapat 3 kali jatah makan dan makanannya dimasak sendiri oleh anggota PKK setempat. Mendapat bantuan, anggota Satgas memasak makan siang untuk Satgas. Sri Wahyuni mengaku senang dan terbantu pekerjaannya selesai lebih cepat. Saya kangge Bapak Satgas. Siapa yang mengelola, Bu? PKK, Ibu PKK. Seri itu berapa kali, Bu? 3 kali. Perasaan Ibu gimana, Bu, dibantu memasak oleh Bapak TNI, Bu? Wah, senang banget, Bu, Mbak. Apalagi tiap hari, Mbak, dibantu, wah, tambah senang banget. Sri Wahyuni berharap anggota Satgas dapat terus membaur dengan emak-emak dan warga Desa Taman Sari lainnya. Tim Liputan, Bandung TV.